bro. Semoga semakin sehat ya. Tak terasa puasa tinggal hari ini aja dan besok sudah lebaran. Dan di video kali ini saya mau coba hunting, yang dimana sebelumnya saya jarang banget ya untuk hunting. Kali ini saya akan hunting dan rencana hunting sekitaran daerah Masjid Al-Akbar situ. Oke, kita hunting. Di sini ada Hot Wheels-nya, ada seri Batman, Ford, lalu yang belakangnya apa? Fantasi semua ternyata. Di sini ada juga seri polisi ya, si Camaro polisi sama si VW Golf. Masih fantasi semua. Lalu di sini ada Matchbox, dan sekarang Matchbox keluar di Alfamart. Ada Ford, apa namanya ini? Ram Work Truck. Lalu apa lagi nih, Polaris ya. Lalu apa lagi, Hot Wheels atau Degasnya di sini. Ini ada seri mini cars, seri blister. Nah ini lucu bro, ini keren nih bro, cuman sayang harganya 50.000, jadi kita tinggal dulu. Coba kita ke dalam. Nah, sini ada Hot Wheels-nya juga. Ada seri polisi lagi, ada BMW. Ini regulernya. Ada Jopo Camaro. Belakang juga masih fantasi. Di sini ada Dodge Charger dan si Chevy Nova. Chevy Gasser. Wah, ini Ford City-nya keren ini untuk majoret. Mantap ini detailnya. Oh, keren ya. Oke, lalu ini ada Majora juga, Dodge Challenger yang seri open pintu atau buka pintu, seri Zamak. Ini ada Mystery Capsule. Dan decase-nya itu aja di Alfamart sini. Coba kita hunting lagi di lokasi berikutnya. Yuk. Nah, di sini sudah sampai Alfamidi. Ada trek Hot Wheels yang trek filter combo. Lalu di sini mana Hot Wheels-nya? Ini mod Hot Wheels-nya masih seri lama. Di sini ada color shifter ya. Ada bone shaker, jadid, lalu nah ternyata bone shaker atau baja bone shakernya ada 5 di sini. Lalu di sini ada monster truck, juga monster truck edisi bone shaker ya. Monggo yang mau ambil di sini. Lalu ada matchbox. Matchboxnya apa aja ini? Ford Mustang. Dan ini ada Ford juga warna kuning, ada 3. Cuma itu aja sih untuk Hot Wheels-nya. Ada juga untuk mini car seri blister. 50.000 ya untuk harganya. Teman-teman ya.
ya, cuman itu aja untuk diecastnya di sini. Oke, kita lanjut ya. Kita ke lokasi Alfa Midi selanjutnya. Nih, ketemu tempat diecastnya. Ada seri Maestro. Kalau di sini ada Hot Wheels reguler dan di sini color shifter. Entah kenapa untuk seri baja bone shaker ini banjir banget ya. Ini sekarang ada 4. Wah. Ada mini cars. Ya, modelnya banyak banget ya di sini mini cars-nya. Tapi kita nggak fokus ke situ dulu. Di sini ada juga Jurassic World, lalu ada Thomas. Di bawah sini ada Hot Wheels. Nah, ini yang juga aku pernah buka ya. Si Classic Attack. Ada Matchbox juga. Matchbox-nya masih seri lama ini. Masih belum restock. Saya cari si CVC chip juga belum ada di sini. Belum nampak dan ternyata di Alfa Midi sini cuman tegasnya cuman ya tinggal di bawah sini aja. Oke. Kita coba ke next lokasi. Kita sampai di Indomaret lagi, ada Pontiac GTO. Lalu ada si apa ini? Pontiac juga cuman yang Firebird. Dan Hot Wheels regulernya. Masih nggak nemu yang hot item fantasi untuk Hot Wheels-nya. Ini juga ada Mustang, ini yang kelihatan bagus, Mustang Fastback warna gold. Ini yang keren yang di sini, sama ini yang warnanya mantap, multi Nova Wagon. Cuman itu aja untuk Hot Wheels-nya. Oke. Fantasi semua. Ada Pixel Shaker. Lalu ini seri polisi Chevrolet Camaro. Ada 5 mobil polisi. Mobil yang ini Nissan Fairlady Z GTM bro. Lalu apa lagi ini, VW Golf MK7. Lalu edisi Camouflex masih ada. Dan diecastnya cuma di situ saja. Ya, atas ini ada MSZ. Ada Tayo ini, bahannya plastik tapi. Ini MSZ-nya. Ada transit skalanya 48, di sini ada Hummer dan masih banyak lagi di belakang. Iya, yeah, jatuh lagi. Oh. Oke. Enggak ada ya. Guysnya ada Tesla, La Vasta, ada Chrysler, cuman yang seri lama warna merah. Di sini ada Hot Wheels American Steel 69 Shelby GT500. Dan ini listnya, ada Galaxy, ada Fairlane, Pontiac GTO, Shelby yang tadi, 61 Impala, Gran Torino Sport, Mercury Cougar, Pontiac Firebird 70 Camaro, dan Buick GSX. Ada 10 mobil. Disini ada 2 sama Fairlane warna kuning. Ada color shifter. Lalu Hot Wheels-nya. Ya, regulernya masih belum nemu ya untuk hot item-nya. Ya, zong lagi di sini, bro. Di sini ada apa nih? Seri buku. Dodge Charger. Dan Maverick.
Oke guys, hari ini Zong nggak apa-apa, tetap semangat lagi untuk hunting. Karena hunting nggak semuanya dah harus dapat hot item, jadi kita usaha dulu lah, yang penting ya ikhtiar lah. Ya, hari ini adalah hari puasa terakhir di bulan Ramadan di tahun 2020 ini. Saya selaku Om Tir dan jajaran admin RH Toys mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Keep support Legester Indonesia. Salam hantam. Bye bye.